Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak ibu yang baik, orang yang beruntung adalah orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi jalan kebaikan. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi min ghairi ayyan kusahu. Barang siapa yang menjadi jalan orang lain berbuat kebaikan, menyiap orang lain untuk berbuat kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut, min ghairi ayyan kusahu, tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Alhamdulillah, saya sekarang ini sedang berada di depan Masjid Al-Hadi yang sedang dibangun dengan bapak-bapak panitia, ada Pak Tri, ada Pak Lukman, yang alhamdulillah beliau para pejuang di jalan Allah mewujudkan menjadi jalan terwujudnya pembangunan Masjid Al-Hadi ini. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal bagi kita, bagi siapapun. Alhamdulillah pembangunan masjid ini sudah mencapai 59%. Kalau kita lihat pembangunannya sungguh sangat luar biasa. Ini ada menara, insya Allah dari menara ini kita akan hubungkan dengan asrama santri. Jadi santri ketika masuk masjid tidak harus turun ke bawah, langsung sampai ke lantai utama masjid, insya Allah. Kemudian di atas nanti kita akan bangun tempat-tempat halaqoh untuk para santri penghafal Al-Quran, yang insya Allah mudah-mudahan di tempat ini nanti lahir para kekasih Allah, para penghafal Al-Quran, yang insya Allah siapapun yang menjadi jalan mereka menghafal Al-Quran, kita akan dapat pahalanya. Maka jangan heran kalau nanti di akhirat kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan keluarga Allah. Allah memiliki dua keluarga di muka bumi ini. Yang pertama adalah hafidul Quran, orang yang hafal Al-Quran. Yang kedua adalah ahlul masjid, ahlullah. Ahli masjid adalah keluarganya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang termasuk ahlul masjid? Orang yang membangun masjid, orang yang memakmurkan masjid. Termasuk insya Allah ini ladang amal untuk kita semuanya, untuk menjadi jalan terwujudnya rumah Allah ini. Mudah-mudahan kesempatan ini tidak kita sia-siakan. Ayo kita ambil bagian untuk terwujudnya pembangunan Masjid Al-Hadi ini. Mudah-mudahan segala niat baik kita, amal soleh kita, menjadi bekal kita untuk kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Bapak-Ibu yang baik. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya, atas supportnya, atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kita semua dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi jalan terbangunnya, terwujudnya rumah Allah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.